Kucing di Situ Bondo, Jawa Timur. Diangkat menjadi polisi. Tugasnya sebagai penghibur anti-stres untuk petugas dan masyarakat taat pajak di kantor Samsat Situ Bondo. Kucing kampung ini diberi nama Charlie. Tingkah lakunya manja kepada pengunjung. Bisa menjadi obat alami anti-stres saat menganti bayar pajak di kantor Samsat Situ Bondo. Ibu banget, saya senang kalau sama kucing. Ibu banget kalau saya tuh ada kucing kayak gini kan ya. Berarti kan banyak yang suka kucing liar lah gitu kan, kucing kampung. Lucu nggak kucingnya? Lucu nggak kucingnya tadi? Ya, lucu. Lucu bersahabat lagi, nggak apa, manja tuh kucingnya. Tapi ada kucing di sini kan jarang-jarang ada yang suka, apalagi di kantor kan ya. Biasanya kan diusir, tapi dipelihara, dikasih nama lagi. Pawangnya, pawang kucing. Cintaku, sayangku, broto. I love you, cintaku. I love you, I love you dong. I love you, bapak. I love you. Cintaku, sayangku, I love you. Saya belajar perasaan dari SMP 4 tahun deh, Pak. I love you. Kucing ini terbukti bisa menghibur petugas Samsat dan polisi. Semua full senyum berkat kucing gemas ini. Jadi ide awal kami, kami melihat apa juga kepada personil ya, maksudnya tingkat stres atau kehektikan di kantor kan lumayan cukup untuk tingkat anggota Polri kan cukup ini untuk tingkat stres. Jadi berawal dari sana, kalau kita ngelihat hewan kan lebih santai, nanti akan lebih ini, jadi mengurangi tingkat stres juga kebermanfaatannya dengan para wajib pajak juga. Kalau ngelihat hewan kok kesannya juga menunggu tuh tidak jenuh, jadi juga saat waktu menunggu untuk dipanggil untuk wajib pajak tersebut juga supaya lebih apa namanya ya, lebih rileks, juga bisa bercengkrama sama hewan tersebut.